Tuh, Barcelona. Cantik sekali. Yuk sekarang. Lampu banyak di sini ya. Ya lebih cantik daripada siang. Sobat ketang. Assalamualaikum. Halo semua. Welcome back to Yanti Family Channel. Sebelumnya gimana kabarnya saudara onlineku dimanapun kalian berada? Semoga sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Nah hari ini kita ajak kalian semuanya karena Mbak Astrid yang tahun ini belum tahu suasana malam di Plaza Catalunya dan sekitarnya. Pasti bagus banget ya, ikutin aja. Dan hari ini mama papa mertua saya itu datang, jadi ikut gabung gitu ya sayang ya. Ya. Jalan-jalan malam. Oke, ikutin aja keseruan kita. Papa mama hari ini sejak tahun kita baru itu papa baru datang ke Barcelona hari ya. Ini. Dan langsung mau jalan-jalan gitu di kota Barcelona sebelum lampu-lampunya diturunin ya. Karena kan tahun baru sudah over, terus Christmas sudah over. Jadi sebelum tanggal 6 kalau enggak 7 itu lampu kan diturunin. Jadi sekarang ini kita jalan-jalan, lihat keindahan Plaza Catalunya. Sudah datang sana. Udah datang. Ini siapa ini? Ini siapa? Oh, sudah nyampe, Patri. Elsanya tadi nangis ya, teman-teman ya. Elsanya tadi nangis. Nah, kita naik metro. Semuanya jalan. Si Saki. Metro naik kereta bareng-bareng, jarang-jarang bareng-bareng naik kereta sama mama papa. Yuk. Ternyata sudah nyampe, teman-teman. Enggak terasa sudah sampai Plaza Catalunya, teman-teman. Ramai sekali ya sayang ya. Full. Full buat jalan-jalan sore. Selalu. Ya, kita sudah nyampe Plaza Catalunya dan kita jalan-jalan yuk. Kita lihat pemandangan di malam hari. Di malam hari ramai sekali. Ini sebenarnya belum malam-malam banget ya sayang ya, masih jam belum. 6:30. Nah, hanya sore. 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 Ini Elsa baru mau turun. Tadi itu giginya yang sini itu mau tumbuh lagi teman-teman, jadi lumayan agak rewel ya sayang ya. Ya. Kita nggak ke sana atau ke sana? Ayo ke sana ke lihat Ramblas. Iya, La Ramblas. Oke. Okay. Iya. Nah, sekarang ini kita mau ke daerah La Rambla. Lihat lampunya lumayan. Lumayan bagus sih ya teman-teman ya. Dan karena hari ini semua toko kayaknya tutup ya sayang ya. Toko-toko tutup jadinya orang-orang cuma jalan-jalan aja sama restoran aja yang buka. Ya. Bon Festa. Rame. Full. Nah, di sini gimana perasaan di sini? Suka? Suka. Lampu banyak di sini ya. Ya lebih cantik daripada siang. Lebih cantik daripada siang ya. Ada banyak lampu. Lihat-lihat balkon di sana. Ini hotel ya. Sana hotel. Hotel juga di sana. Lihat-lihat. Oh, kasihan. Ngantuk karena mama kasih. Oke, keren nanti. Toko-toko sekarang tutup dan besok itu diskonan sampai 70%.
kalau mau belanja-belanja. Lihat, sekarang kita wow. Di jalan kecil di sini. Biasanya orang-orang sini itu kalau habis tahun baru itu pada borong buat tahun depannya, tahun depan. Soalnya diskon sampai 70%. Ya, ini diskon di baju musim dingin. Iya. Baju musim panas masih mahal, enggak. Karena segera habis musim dingin dan. Iya. Jadi seandainya beli itu beli yang lebih besar buat tahun depan, jadinya murah gitu. Iya. Mungkin besok kita mau lihat-lihat diskonan. Lihat-lihat diskonan. Mau beli goodie sih buat Dwi, buat Pak E, buat Siwo kali. Nanti. Nah, sekarang mau kemana? Lihat-lihat. Mau ke katedral sebentar, habis itu ke sana. Lihat di sana cantik sekali. Wow. Lihat aku zoom. Cantik sekali. Yuk, di sini. Lihat, sayang, di hotel selalu ada banyak lampu. Iya, karena di hotel banyak bling-bling. Banyak bling-bling. Karena banyak bling-bling, bisnis lebih bagus. Iya, ini lihat. Ini hotel ini, teman-teman. Hotel. Tapi di bawahnya itu shopping center. Kayak ya. Jualan semuanya, tapi ya. Lagi tutup. Masuk ya. Hotel di sini. Di sini buka, sayang. Sebagian buka, sebagian tutup ya kayaknya. Ya. Ya. Ini ada pasar malam, tapi ini untuk jual second hand atau barang-barang yang sudah kepakai kayak gitu. Ya. Pasar Loak ya berarti, Put ya? Pasar Loak. Pasar Loak. Ya, Pasar Loak Barcelona. Ini sudah tutup sebagian. Tuh papa di sana. Oh, ini sebagian sudah tutup, sebagian masih buka. Ini kayak pernik-pernik bling-bling gitu, teman-teman. Kayak gelang. Gelang jam, tapi barang-barang antik gitu yang sudah pernah dipakai. Bling-bling-bling. Di sana. Pasar malam. Lumayan banyak sih. Ya. Oh, ini kayak sendok-sendok antik, sayang. Antik, ya. Tua. Masa sendok ada apa jenisnya? Sendok ada second sendok. Lihat. Oh, ini sendok-sendok antik. Tua, sayang. Sendok-sendok antik. Masuk sendok apa dijual bekas sendok. Bekas mulute wong. Barang-barang antik ini, teman-teman. Barang-barang antik sampai sana. Dan kenapa enggak ada lampu gak di tahu. Sini? Ya, biasanya ini kan lampunya nyala banget nih, tapi enggak ada lampu, teman-teman. Oke, habis ini kita langsung aja di mana itu? Di Pasaja Gracia. Pasaja Gracia, itu cantik sekali. Okay. Ikutin aja ya, teman-teman. Ya. Mana Mama? Tuh di belakang. Di sini. Alex. Alex itu. Halo, Erik. Elsa, mungkin tadi capek terus ngantuk banget gitu kali ya, sayang ya. Jadinya lumayan rewel. Tapi sore aja sih, siang kita nggak ngapa-ngapain, dia aktif banget ya, sayang ya. Ya. Mungkin karena ngantuk aja nih tadi. Nanti. Dilihat Pak Adri aja sampai nangis, sayang. Ya, nanti malam ini. Yang nggak mau tidur, ah. Sore tidur, siapa yang melekan nanti? Nah, ya, siapa? Kamu tahu siapa? Atau suami. Yang melekan, begadang. Nah, sekarang kita sudah hampir sampai, mana itu sayangku? Bukan, Pasaja Gracia. Lihat-lihat lampunya. Cantik sekali. Ini yang kotak-kotak, tapi yang sebelah sana lebih bagus lagi, teman-teman. Lebih bagus lagi. Aset nikmatin dengan foto-foto sendiri, nanti dimasukin Instagram. Ayo, oke. Dengan foto. Dunia sendiri. Okay, stop. Dengan bikin dunianya foto dulu, sendiri. Untuk Astrid, untuk Instagram. Untuk Instagram. Foto-foto. Fotonya. Mama, Erik di sana. Astrid di sini. Papa di situ. Beda-beda.
dengan dunianya sendiri-sendiri. Dengan dunianya sendiri-sendiri. Nah, landok-ndok. Cantiknya mama. Masya Allah. Gak rewel. Di lotre, lotre. Mau beli lotre, alah tapi gak pernah dapet. Lotre, kayak apa itu? Lotre, apa? Nah, kayak apa ya? Lotre, entoknya duit jutaan million gitu. Bisa jadi milioner. Alah tapi ngapusi. Jebakan, apa itu? Jebakan Batman. Jebakan Batman. Gara-gara kota Inggris mati lampu, jadinya padahal ini yang park yang paling aku suka sayangku ya. Di kota Inggris ini nih. Oke, kalau mau lihat besok. Besok mungkin. Mungkin kita kalau sampai sore, jemput ya, bisa lihat kota Inggris. Makan, bisa makan di Betawi, Betawi tutup. Betawi sudah tutup sayang. Tutup. Betawi sudah tutup. Sekarang kita ada restoran baru Indonesia makan-makan. Tapi lumayan jauh sih sayang. Okay. Jadi aku lumayan mager kalau jauh jalannya, hanya untuk makan. Kan kita sudah memasuki Pasia Gracia. Cantik banget ya. Nanti kita sampai sana. Kita lihatin di tengahnya. Kalau di sini belum kelihatan bagusnya. Sekarang kita jalan. Nah, ini cantik sekali teman-teman. Ya, lihat. Barcelona. Tuh, Barcelona. Hai. Hai. Tuh, Barcelona ini beda ya, lampunya beda banget teman-teman. Sana. Nah, sekarang kita nunggu lampu merah, hijau. Sekarang masih lampu merah ya teman-teman ya. Ini lihat. Cantik wow. Sekali dari sana udah beda lagi lampunya. Ya 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 ya. Pelan-pelan. Lihat. Cantik sekali. Bagus banget. Hadap sana Astrid, lihat. Sana sana. Wah, lihat. Lihat. Ada orang di dalam. Di dalam mau di tengah. Apa? Foto di tengah-tengah. Lihat, lihat, lihat. Ada orang lihat, di pada foto di tengah-tengah. Emang asik banget. Wow. Oh, iya, iya. Gak interest sayang. Yang ini itu park paling cantik menurut saya teman-teman. Oke, petisius dan scotches dan siapa? Paling gemes. Gemes. Suami lagi di sana. Ini orang-orang kalau lampu merah mau foto kayak gitu. Nah, pada foto di tengah jalan. Kalau lampu merah. Ya, tutup, tutup. Sini. Kalian ya. Ada foto. Papa di sana sama Astrid sama Alex dan sekarang kita udah hampir nyampe Casabatlló. Casabatlló itu cantik banget ya aku lihatin. Nanti habis ini kita langsung bikin samyang enak dingin-dingin ya Astrid. Mantep. Mantep. Dingin-dingin. Dingin-dingin. Nah, di sana udah beda lagi ya teman-teman ya lampunya. Udah beda lagi. Hari ini Erik selalu sama Abian nih. Lagi kangen-kangenan. Nah, kita sudah hampir nyampe Casabatlló. Konsernya kayaknya sudah selesai apa belum tuh? Oh, pas habis lagunya kita nunggu sayang. Habis? Iya. Biasanya 15 menit sekali. Pasti. Iya. Kita nunggu sebentar. Ini sudah buyar tuh. Pasir Gracia di sini. Cantik sekali ya teman-teman ya.
Cantik sekali. Lihat pada orang-orang pada foto. Pada foto. Nah, ini Kasabatyo, tapi sekarang lagunya lagi selesai. Mungkin bentar lagi ada lagunya lagi. Well, friends, can I spare ini lagi? Suami di sana sama anak-anak. Ramai sekali. Suami mau pulang. Aku mau pulang. Iya. Kita, Eri, kamu tinggal atau pulang? Aku mau tidur. Tadi malam nggak tidur lama. Iya. Ini mau pulang, jadi kita nunggu ini dulu. Pulang, Alex? Pulang. Ya, oke, pulang. Ya, udah pulang. Ke casa. Oke, adieu. Nah, ya wes. Oke. Nah, sayang. Oke, adieu mama. Ayo. Adieu papa. Pindah biasa pindah mah. Oke, ke Abia dulu. Bapak dulu, Alex, Erik. Oh, Bapak. Erik. Alex. Erik. Alex. Elsa. Elsa, soalnya Elsa juga tidur, teman-teman. Ini masih 10 menit lagi atau 15 menit. Udah nggak bisa kontrol. Jadinya kita tinggal di sini. Oke, Bapak. Oke, aku mau lihat brondong. Sayang, aku mau lihat brondong. Satu untuk kamu, satu untuk Astrid. Lihat brondong. Oke, adieu, bye-bye. Alah. Oke, hati-hati ya. Iya, hati-hati copet selalu gitu. Hati-hati ya. Iya. Oke, Papa, Mama, di sana. Oke. Oke, sana. Oke, bye-bye. Bye-bye sayangku. Hati-hati. Dadah. Pulang dulu, kita nunggu konser sebentar. Sudah sampai sini, pulang rugi, udah jalan jauh-jauh. Sekarang kita nunggu lampu, konser lampu, masih belum. 10 menit lagi. Itu mau mulai kayak. Hah? Mau mulai orang di dalam. Kayaknya udah mau mulai. Aku kira 10 menit, ternyata 15 menit aja belum mulai. Lama ternyata. Ada yang ngantri. Iya, banyak banget di belakang, tapi belum mulai. Untung aja bapakmu suruh pulang duluan, kasihan Alex sudah ngantuk. Soalnya sekarang udah jam 8 malam ya teman-teman ya. Apalagi anak-anakku itu jam 9 sudah pada tidur. Habis ini dingin-dingin nanti mau bikin samyang. Enak ya. Bikin samyang enak, apakah dengan muka bantal saya. Karena habis tahun baru itu kayak kurang tidur juga sih teman-teman. Banyak banget loh di belakang. Banyak banget. Kata Remak, ibu bapak golek brondong. Brondong jagung pro popcorn maksudnya ya teman-teman. Bercanda teman-teman, nanti dianggap serius. Mulai nih, akhirnya mulai. Padahal cuma gini ya, tapi juga interaksi. Duduk. Ini kita sambil duduk. Duduk. Lihat, kenapa orang-orang pada jauh? Banyak banget kan di belakang kita. Karena kita itu lihatnya sambil duduk. Lihat banyak semuanya pada megang HP. Nikmatin. Ini iya. Nikmatin konser. Kamu situ enggak? Coba. Kamu mau ada orang banyak.
video kok. Tiba-tiba di dalam iso apa viral kok. Padahal konsernya cuma gitu loh ya, kayak lampu. Malah aku interest apa lihat orang yang bikin video daripada lampu-lampu nih. Udah selesai. Ore. Yuk sekarang kita jalan pulang. Pulang cuma begini aja sebenarnya. 5 menit. Cuma 5 menit ya. Sekarang kita lihat yang nunggu banyak loh, Dok. Ya, sekarang kita pulang-pulang. Pulang-pulang ayo. Kok hilang? Soalnya Astrid enggak duwe internet lek ning jaba. Bisa karo aku ora iso balik. Kira-kira iso balik kamu, Dok? Mungkin, enggak mungkin. Naik metro terus. Iya, telah Sagrera. Gampang sih. Tanya orang. Nah, ini sudah beda lagi lampunya. Setiap lebih simpel. Persimpangan jalan beda. Iya. Iya. Tapi yang paling bagus yang ini ya, Put ya. Menurut saya sama yang kotak-kotak. Nah sekarang ini kita nunggu lampu merah. Apa sih? Tut. Masih belum. Yuk satu. Belum. Yuk. Okay. Tuh. Lihat bagus sekali kan. Cantik sekali. Sekali-kali jalan malam berdua. Kayak lawa. Nah, di sini lihat kalau hotel selalu banyak lampu-lampu kayak nih. Hotel berbintang berapa ini? Bintang 3 kalau enggak 4. Ini hotel berbintang 4. Masih lampu merah ya teman-teman ya. Di sana lihat lampunya cantik juga. Masih lampu merah, kita nunggu. Sepanjang jalan banyak lampu Natal dan tahun baru. Ini kalau udah tanggal 6 itu udah nggak ada lampunya, cuma lampu utama aja teman-teman. Jadi ini emang lagi cantik-cantiknya sekarang. Mulainya apa ya waktu itu? Kayaknya November pertengahan sampai 6 Januari udah dicopot. Tanggal 6 Januari ini udah nggak ada lagi nanti. Lama banget sih lampu merahnya. Tuh lihat cantik ya. Nah, apalagi kalau di dekatnya. Kayak mewah banget teman-teman. Mewah. Yuk jalan. Jalan. Jalan-jalan. Ini juga hotel lagi soalnya banyak lampu-lampu gitu hotel ini. Hotel. Kok lucu banget ke sana ya, Put ya? Oh iya bener kan hotel bener kan? Bener kan? Cantik. Yuk sekarang sudah setiap corner ini ngarep hotel berbintang 5 ini. Bintang 4. Tuh, bintang 4.
Hotel apa ini? Hotel Condes. Ya, sekarang kita jalan lagi. Jalan lagi. Kenapa? Ini mewah banget. Soalnya ini aja tempat penjualan Rolex, jam terkenal, jam termahal. Satu jam bisa ratusan sampai miliaran. Jamnya wong sugih. Ini sebentar lagi kita udah nyampe stasiun terus pulang. Ini tutup semuanya. Karena hari ini emang masih libur sih, makanya kebanyakan tutup. Seandainya nggak tutup, jam segini masih buka, karena jam 9 baru tutup. Ini masih 8:30 sih. Juga bangunan dari Gaudi juga itu, Put. Tapi aku nggak tahu apa namanya, lupa aku. Berlampu-lampu. Cantik sekali. Selin. Kamu suka jaketku ini. Jadi favorit perasaanku. Simple. Tipis. Banget. Simple, tipis. Lalalala, ngiseng. Ayayayayaya, ngiseng. Ngiseng. Hai. Gedein lah. Orang-orang dilai di denda, Put. Banyak kamera di mana-mana. Yeah. Gue kewan di sini enggak sembarangan, Put. Metro ini atau yang sana? Lewat. Ini turunnya. Lewat sini aja deh. Sekarang ini kita pulang. Udah. Gimana? Suka? Suka. Aku suka Barcelona di suasana Malang musim dingin. Bagus ya. Lampunya benar-benar kayak spektakuler. Oke, sebentar. Perlu dilihat. Jangan khawatir, lek keblasuk. Nah, yes. Jangan khawatir sama ibumu, walaupun sering keblasuk, tapi pasti tetap bisa nyampe rumah. Bisa nyampe rumah. Ini enggak keblasuk, Tebut. Tahu kan? Udah nyampe La Sagrera, udah nyampe rumah saya lagi. Oke, sekarang kita langsung aja eksekusi Samyang dingin-dingin. Pam. Sobat ketangkep, teman-teman. Sobat ketangkep. Pas lagi di La Sagrera. Copetnya ketangkep akhirnya. Kapok itu kayaknya yang jambret aku, yang baju putih itu pakai jaket. Aku masih inget rupane. Kapok. Sudah nyampe rumah yang besar. Ini. Akhirnya nyampe rumah. Ada copet ketangkep. Berapa tadi? 4 kayaknya ya. Yang cewek 1, yang cowok 3. Kapok. Golek pengen halal emang sok ra iso cek nom-nom. Oke. Beseror. Wis apa adem terus luwe. Jadi ya. Nah, sekarang langsung eksekusi Samyang. Samyang apa ini? Alah, ini enggak pedes ini. Ya emang gitu. Enggak pedes. Kalau punyaku sayur, ada tauge. Enggak mau. Kebiasaan. Cuma telur sama mie aja. Enggak mau sayur. Enggak ada sawi. Cambah itu bisa subur. Makan. Makan samyang adem-adem enak, gitu.
Ini pedas. Enggak tuh? Dikit. Dikit doang. Enggak sepedas yang dua kali spicy. Ya mestilah. Ya wes. Mau apa? Mau coba. Mau coba tuh. Ma adiknya nyoba. Enak? Enak. Mau? Pedas enggak? Enggak. Enggak. Enggak pedas. Ini enggak begitu pedas. Yang pedas yang punyanya mama. Ya. Mau lagi. Ya. Mau lagi. Alek, kamu mau nyoba? Coba. Ini pedas untuk aku. Coba. Pedas ya wes. Stories and I'm a fool for your love.